proses pemindahan bibit tanaman sayur pakcoy ke media tanam, Mas. Pemindahan di media. Ya hidroponik, ya lele. Sasak Karang Taruna dan IPPNU semakin maju. Iya ini. Nih, siapa menjiro ngali yo? Lah aku tak menjiro. Kono wewe ya? Kono. Eh, sama deh bunyi. Tinggal lagi. Dua tiga sih kak iso. Duh, kau tenang. Dua tangan aja, tak iso tak. Senin 9 Januari 2023. Anjang sana untuk hari ini adalah ke Desa Santa Marsi. Ini merupakan kegiatan budidaya hidroponik yang dilaksanakan oleh Karang Taruna Desa Santa Marsi. Selain hidroponik, Karang Taruna juga melaksanakan budidaya perikanan darat, yaitu budidaya lele dalam kolam bundar. Kebetulan untuk kali ini, Karang Taruna melaksanakan penimbangan atau pengukuran terhadap perkembangan lele. Adapun budidaya ini adalah hasil tindak lanjut dari pelatihan perikanan, dan kegiatan ini juga masih satu rangkaian dengan kegiatan pelatihan, yaitu tindak lanjut untuk melaksanakan pengamatan terhadap perkembangan lele. Dengan melaksanakan pengamatan ini, harapannya nanti bisa menghitung usaha tani untuk kegiatan budidaya lele. Adapun cara pengamatannya adalah dengan mengambil sampel dari kolam lele untuk dilaksanakan penimbangan. Lele kemudian ditimbang dan dihitung per 100 gramnya ada berapa ekor. Dan untuk mengetahui perkembangannya, pengukuran ini dilakukan setiap minggu. Baiklah, itu tadi sekilas kegiatan Anjang Sana ke Desa Santa Marsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Dan terima kasih telah menyimak video kami.